kok, aman kok. Oh, aman aman aman. Dimas gak ada di sini. Tenang, tenang. Di sini. Nah, oke, teman-teman. Halo. Halo, kali ini nih kita punya rencana yang agak begitu tega ya. Iya, harus ya. Memang harus tega. Kalau enggak kita enggak tega ya enggak mungkin lancar. Iya. Jadi gini teman-teman. Nah, dulu tuh pernah ada enggak soalnya teman-teman yang request mintanya gini, "Bang, coba prank Dimas. Beratnya ini suruh jual." Wah, itu jahil pasti. Jahil yang minta. Ini enggak, ayo mau tanya sama Adit. Semenjak Dimas punya sepeda itu, ini gimana? Wah, gini teman-teman, aku jelasin ya. Semenjak Dimas dikasih itu sepeda yang di semenjak Dimas ada itu sepeda yang dikasih Om Irul. Sepeda yang ini tuh udah dilantarin, teman-teman. Ini aja terakhir dirawat pas nyuci itu tok ya. Pas nyuci itu ya. Iya, itu aja terakhir kali. Biasanya tiap pagi itu Dimas selalu manasin, memang selalu dipanasin, ren dipanasin, walaupun enggak dibuat mainan tuh dipanasin, tapi ini enggak sama sekali, teman-teman. Sampai ini loh ya, udah enggak dipakai sampai berdebu lagi, padahal apa? Padahal baru aja apa itu kemarin-kemarin itu dicuci, tapi sekarang udah berdebu lagi karena jarang dipakai gitu. Sudah memang Dimas kan belum pulang. Ya itu memang suka main terus tuh teman-teman anaknya. Saya nggak, jadi kita buat tulisan dulu. Oh iya, kasih tulisan. Oh iya, pakai kardus gitu. cocok. Cari Raffi ya kak. Oke, siap. Bentar. Tulisannya ayah, nanti. Sambil diawasin itu, Dimas. Iya. Pulang atau enggak? Ini ya ada rafiahnya ya. Harus ini gitu ya. Iya, tulisin dulu ya. Cek lah tulisannya dulu. Iya, tulisannya yang rapi dan jelas ya. Ya, bentar kamu biar teman-teman. Oh, bentar. Ini tak tinggal sini dulu, Pak. Ngawasin dulu. Nah, ini udah cetok ya. Iya, jelas. Berarti sekarang ini dibolongin sini sama sini ya. Oke, siap. Ini kuning. Nanti berarti ini ditaruh di mana kan? Oh, apa kita taruh itu ya? Di belakang masjid itu? Pinggir jalan? Iya, kan pinggir jalan kan banyak orang lewat. Iya, kita taruh situ aja teman-teman. Oh iya, nanti kan kalau ditaruh di jalan itu ya teman-teman ya, Dimas kan juga nanti lewat. Oh no. Itu ya. Lihat. Gak sabar lihat reaksinya. Pak Idin di ya. Caca. Nanti malah Dimas pulang kan mikirnya, wah kak kenapa itu kok seneng banget. Oh iya, berarti kita diem-diem aja ini ya. Berarti gini aja kak, sekarang kita langsung ke sana. Langsung cus aja ya. Nanti Om Heru kamera sembunyi ya. Kameranya tersembunyi, pokoknya nanti diumpetin sana sama sana. Nanti seolah biar Kak Adit yang nungguin ini sama Ayah. Iya, okay. Cocok. Jadi kan maksudnya ditungguin nanti lah, kalau pas Dimas lewat nanti ekspresinya gimana. Oke? Okay. Ya, ini gini. Boleh, ini tuh ya sampai kayak gini. Ini enggak, ini kurang cocok hasil. Oke. Okay. Ini ya, di sini. Aman, Om. Aman enggak? Aman. Yaudah, ya kita cepet dikit. Sini ya? Sini. Oh, atas. Ya. Sik. Bentar. Gimana, Mas? Gimana, Om? Kameranya nanti sembunyiin ya? Sembunyiin dulu, nanti kita setting dulu kameranya. Oke. Oke. Ini kita nunggu Omnya nyeting kamera. Ayo. Sik. Cepat. Sik, kamera kita cari tempat dulu yuk. Iya. Sik, bentar kak. Kamu sambil ngawasin Dimas ya. Oke, okay, aku ngawasin sana. Agak di situ. Oh no. Oke, teman-teman, jadi kameranya tak taruh sini. Yang satu nih, berarti kamu harus ngumpet nih Mas Heru. Kak Adit. Apa ya? Aman? Masih aman. Oke, siap. Sik, berarti yang satu kamu nyari tempat dong biar aman. Ini aku ada GoPro tak taruh di sini aja. Ini taruh di sini kan ini lumayan aman ini. Ya Kak ya? Iya. Tadi aku lihat Dimas. Gini tuh Kak. Tuh kan aman kan? Oh iya aman. Enggak begitu kelihatan kan? Tadi aku lihat Dimas ngalor sih ya. Kak Adit, coba di situ Kak. Nih, Kak aman ya? Eh?
jangan gitu, itu jangan dilepas-lepas. Oke, siap. Udah, ini udah aman kayaknya, nanti nggak kelihatan. Bentar, tak mundurin dikit. Gini. Oke, udah. Tinggal kamu, Mas Heru, nyari tempat. Bentar, ini kamera. Ini juga ready, GoPro ready. Itu udah ready ya? Berarti ayah mau di mana? Ayah nungguin di sini. Ayo, gini sini aja. Nah, ini kita nunggu yang mau jual truknya Dimas. Beli. Yang mau beli truknya Dimas. Oh iya, teman-teman, buat yang mau Mas Heru agak tunggu sedikit, keto. Lah, bener. Oh iya, teman-teman, buat yang mau beli bisa hubungi di bawah ini. Oh, itu ada suara. Oh enggak, itu temennya itu. Tak gerain Dimas. Kan biasanya enggak. Kan Dimas main sama temennya. Enggak ya. Untung enggak berhenti ya. Kak, apa ya? Ah, berarti ini formasinya toh. Kamu di sini, aku sambil ngawasin Dimas. Siap. Ayah tak nanti pura-pura di situ. Kamu duduk aja nanti di situ nyantai. Oke, okay, siap. Berarti ayah ngumpet. Ya enggak, ini pojokan okay, sini. Oke, siap, benar. Wah, baru aja diomongin. Ya, Dimas. Hei, Dim. Terus kondi. Iki gek nyantai ning kene. Tuh, lihat kan dikepake ini. Oh, ya Allah, ya alon-alon. Iki kepake iki. Didol. Didol, kape apik iki. Piye napa? Ya kok iki didol. Lah iki tak to. Apa piye wene? Dadi ngene. Lah wong iki ora tau mbok urusi mending didol. Heeh, aku iki seneng-seneng iki kok. Lah yo iki malah seneng-seneng kok diunjal. Lah yo, apa iki wis didol? Apa iki wis didol? Iki kenapotmu gitu ya Allah. Sebenarnya gampang sih, usahane. Nah iki didol kan kayak gini. Nah iki didol kan iso gawe neh. Lagi kok adit iki to sing marai. Kok adit ke? Loh, wis kok kok dadi aku. Loh, kok pulang Jim? Loh, adit kak adit iki aja ngono kuwi kak. Loh lah karo adit. Ya Allah, kaya to. Lu kena piye to? Padahal ayah yang rencanain malah aku yang wah, aku tuh udah tahu firasatku dari awal itu. Ah. Betul lah, ikutin aja dulu. Lah malah aku sih yang kena. Nah, gitu tuh teman-teman. Aku tuh pas di sini pas saya bilang kayak tenang aja, ayah tuh cuman ngumpet. Itu tuh firasatku udah gak enak. Aku lagi kan yang salah. Oh. Ayah mesti itu gak ngepranknya tuh gak ngeprank satu orang. Ngepranknya Dimas tapi aku juga ikut kena. Untung ini gak dikasih harga. Coba bayangin kalau ini kasih harga. Ya beli juga diprank. Ntar ini aku mau apa itu bilang ke ayah. Aku malah jadi ikutan di marah ini. Assalamualaikum. Ayah belum. Ayah juga malah maka keok. Betul kan ayah yang menonton Dim. Kamu kena prank. Jadi kamu juga kena prank. Ayah kalau ngeprank gitu wah. Ya, saya cuma ngeprank Dimas. Aku pun kena. Ayo jauhin lo. Pikiranmu piye? Ya, aku kan mau dijual tenan ya. Enggak, tadi tuh gini enggak. Ini tuh cuma ayah tuh nurutin requestan teman-teman. Katanya kemarin suruh ngeprank Dimas. Gitu. Padahal aku juga udah percaya lo kayak kalau ayah tuh ngepranknya kerja sama. Malahan pas di situ ayah bilang, "Ya itu Kak Adin malah ngeprank Dimas." Nanya prank di. Iya, aku sayang sama Dimas itu ya mau dijual berapapun aku gak mau ya. Yaudah ya gini aja jelasin ke Dimas kenapa kita ngeprank Dimas. Nah, ini gini Kak Adit, kenapa kita ngeprank Dimas? Karena itu selama kamu punya yang drag itu, yang drag apa? Sepeda itu, kamu gak pernah manasin yang drag itu kan? Gak pernah dulu. Ya kan dulu, biasanya kan kamu tiap hari manasin, dipanasin, di apa? Gosok-gosok, di apa? Kok sekarang gak pernah malah apa pergi terus ya kak ya main terus dan pertama itu berarti diingat berarti harus tetap dirawat ya harus tetap dirawat dan yang kedua karena ini masih
di hari raya. Bulan ya kan di hari raya lah. Ini ayah minta maaf lagi. Minta izin kalau tak izin ya Bunda. Mohon maaf lagi. Jadi aku juga minta maaf ya Bunda. Oh ada aja. Jadi aku minta maaf juga ya Dim ya. Loh, ya enggak. Ini malah marinya karena dikasih angpo. Itu kan ada angpo kan. Itu uang 5.000 kak. Nah. Coba sini kak, coba sini kak. Eh, mas. Uangku itu ya. Ya. Dasar. Lu kan yang penting ada angpo ya. Ya berarti kamu udah maafin kita Dim ya. Dim, gini. Memaafkan itu diambil dari keikhlasan hati, bukan dari angpau. Oh. Ya terus sekarang gini, wes. Ini teman-teman yang mau tahu Dim gimana Dim perasaanmu tadi Dim. Jujur dibilangin ke bilang ke teman-teman. Wah, kaget sok banget ya semua. Maksudnya soknya gimana? Ya jelas sok toh ya, sepedanya jadi banting. Banting toh. Oh, jadi tadi nampaknya wakatnya upi-upi itu. Aku kaget banget itu benar itu. Tadi kan sama aku tuh sayang. Ya sama Kak Adit kan tadi bilang, maksudnya gue mumpung masih lebaran juga nanti setelah kok ayo yang ngajakin. Ya setelah prank kita minta maaf ke Dim ya. Yaudah minta maaf Dim ya. Ya. Dari lubuk yang paling hati ya dalam ayah minta maaf. Iya. Laku. Jadi itu tuh dari dulu ya itu. Iya ya ayah paham apalagi ayah yang ngeluarin ini itu juga. Oh enggak kamu kira enggak buahnya ya banyak banget. Lah yang kamu maaf aku. Oh iya. Nah ini tadi kalau Kak Adit ini benar-benar teman-teman tadi. Aku enggak tahu. Tadi rencananya berdua, malah yang berdua ini kena semua. Jadi kalau gitu ya. Oke teman-teman, nah ini ekspresinya Dimas ini ketika sepedanya mau dijual. Seperti itu dan kamu ini juga enggak tahu di meta dia ada teman-teman. Sembunyi semua ya teman-teman. Oh maksudnya ada kamera kok ada teman. Oh iya. Tapi kalau memang beneran mau dijual tuh banyak yang beli loh Dim. Tapi nggak bakal aku kasih ya. Itu ada berapapun. Itu dijual 2.000. Oh Mio drag itu? Iya dijual. Oh enggak Kak. Ini udah garing Dim. Udah nanti kalau kita gantian ke punya Kak Adit tapi nanti pasti udah ketahuan. Jadinya ya enggak usah aja ya. Ya udah, terima kasih teman-teman semua. Nih. Dadah. Nangis. 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 Udah toh ya kan kita udah maaf-maafan. Pondok kemak lu. Yaudah kalau gitu teman-teman. Dadah.